Pesta Wangi. Acara ini merupakan acara pagelaran seni budaya dan olahraga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Winduraja serta masyarakat Kecamatan Kawali dan sekitarnya. Acara ini merupakan acara perdana yang digelar langsung di areal Situ Wangi, Winduraja, Kecamatan Kawali, Kabupaten Ciamis pada hari Minggu 27 Maret 2016. Pemirsa kawalitv.com, inilah Situ Wangi Winduraja. Di sini tengah diadakan acara Pesta Wangi di Situ Wangi. Acara ini bertujuan untuk memperkenalkan Situ Wangi kepada halayak ramai. Karena selama ini keberadaan Situ Wangi belum banyak dikenal oleh masyarakat. Ini merupakan promosi agar banyak wisatawan datang dan menikmati keindahan alamnya, serta bisa memanfaatkan wisata air dari Situ Wangi ini. Acara ini berlangsung meriah. Sekda Kabupaten Ciamis, Dr. Andes Haji Herdiat hadir didampingi oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kadis Hub Kominfo Kabupaten Ciamis. Seniman dan para praktisi seni di wilayah Kawali bersatu untuk membuat pagelaran seni, termasuk prosesi penyambutan pembesar Kabupaten Ciamis ini. Atus Gusmara berkolaborasi dengan Dai Hendarman Praja, dibantu seniman lainnya, menampilkan pagelaran seni penyambutan yang berbeda dari biasanya. Aransemen musik digarap bersama antara Karinding Yengsol dan Paseban Jagat Palaka. Sementara, para pemain adalah gabungan siswa-siswi sekolah di lingkungan Kecamatan Kawali dan Kecamatan Lumbung. Lodaya Winduraja mengiringi Kades Winduraja Endang Suryaman. Sementara, ibu-ibu PKK Desa Winduraja menyanyikan Mars Situ Wangi yang digarap apik oleh Kurnia, dipadu oleh grup Karinding Yengsol. Usai memberi sambutan, Sekda langsung memberikan bantuan kepada panitia Pesta Wangi, kelompok seni, dan ibu-ibu PKK. Dilanjutkan dengan pelepasan lomba dayung dan lomba rakit. Galuh etnis dari para seniman Winduraja Kawali, ucapan terima kasih juga kepada Bapak Sekda yang telah memberikan sesuatu. Oke, kita mulai. Ya, semuanya dan. Ready, set, go! Dan kita sama-sama saksikan Atlet Panui, karena dia satu yang akan ready, set, go! Nomor 4 nih. Nomor 4
Saat berjalan mengelilingi Situwangi, Herdiat mengatakan bahwa Situwangi ini perlu ada akses jalan dan beberapa tambahan lainnya. Sementara acara Pesta Wangi ini juga patut dilanjutkan menjadi agenda tahunan. Pemirsa kawalitv.com, sekarang saya sedang bersama Bapak Sekda Kabupaten Ciamis. Begini Pak, bagaimana tanggapan Bapak tentang acara Pesta Wangi ini Pak? Terima kasih, ini sungguh suatu hal yang sangat luar biasa gitu. Karena saya juga tidak menyangka bahwa masyarakat begitu antusias, begitu berkeinginan bahwa penataan Situwangi ke depan ini, arahnya kan ke penataan Situwangi ke depan harus lebih baik lagi. Penataan itu berbagai hal, dari mulai ini pendalaman kelihatannya udah dangkal, situ ini sudah dangkal, kemudian penghijauan di sini juga masih kurang. Kemudian yang akan lebih penting lagi, terutama akses jalan masuk. Saya melihat dari sana mobil-mobil besar, bis nggak bisa masuk ke sini. Nah kita ke depan usahakan mobil-mobil besar bisa masuk. Kemudian harus ada satu kegiatan atau satu permainan yang menarik masyarakat sehingga mereka mau datang ke Situwangi ini. Harus ini dijadikan satu agenda tahunan, karena di samping kita untuk pariwisata juga sebagai pembinaan atlet gitu. Ini sungguh sangat satu hal yang sangat positif untuk pengembangan pembinaan atlet-atlet, khususnya di atlet dayung gitu. Saya berharap nanti Porda yang akan datang muncul atlet-atlet baru dari Situwangi ini untuk memperkuat tim Kabupaten Ciamis. Itulah wawancara kami bersama Bapak Sekda Kabupaten Ciamis. Tetap bersama kami di kawalitv.com. Kemeriahan Pesta Wangi ini tidak lepas karena adanya dukungan dari personil seni, para atlet dan semua praktisi yang cinta seni budaya dan cinta olahraga. Haji Adi Darsono, Ketua Pelaksana, mengatakan beberapa hal mengenai Pesta Wangi ini sekaligus harapan ke depan guna penataan Situwangi. Pemirsa Kawali TV, sekarang saya sedang bersama Ketua Pelaksana, yaitu bersama Bapak Darsono. Begini Pak, ya. Yeah. Berapa lama persiapan hingga tercapainya acara semeriah ini? Persiapannya tidak lama karena memang mendadak lah ngadadakan gitu nya dadakan. Ngarariung juga ngayakeun kegiatan di Situwangi. Ya, dengan tujuannya tadi terus disampaikan untuk meningkatkan ya apa ininya objek wisata. Ya kurang lebih hanya 2 minggu lah. Biayanya memang ini biaya kalau dihabiskan hitung-hitungan kemarin itu sekitar 35 juta ya untuk pelaksanaan persiapan dan segala macamnya. Kalau ditanya dari mana ya itu dari apa sumbangan-sumbangan yang kita mengikat lah, kenceleng kadang-kadang ya namanya apalagi sirkulir, donatur yang tidak mengikat lah banyak. Harus ada peningkatan apa areal objek ini untuk daya tarik itu, misalnya tadi saya katakan di situ ya perlu ada jogging track, ya kemudian juga kolam renang, apa istilahnya kolam renang untuk rekreasi dan pakai bisa olahraga pendidikan dan rekreasi, ditambah lagi kalau bisa ya di pasir rengit ini dijadikan bumi perkemahan, untuk bumi perkemahan yang mana bisa dipakai oleh siswa, mahasiswa, ataupun kelompok pencinta alam yang biasa mengadakan perkemahan, camping dan sebagainya. Kepala Desa Winduraja, Endang Suryaman, mengakui bahwa acara ini sangat bagus. Ini baik untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan ekonomi Kabupaten Ciamis. Karena ini adalah memang untuk promosi, sehingga diharapkan ke depan banyak pengunjung atau wisatawan yang datang ke Situwangi ini. Menurut saya di sini, ini sangat bagus sekali, sangat baik sekali.
apalagi kalau mengingat untuk Winduraja ke depan khususnya Situwangi gitu. Ini bakal banyak atau besar peningkatan ekonomi untuk desa, apalagi untuk kabupaten. Lalu harapan ke depan, harapan Bapak untuk ke depannya seperti apa, Pak? Khusus di objek wisata Situwangi ini, harapan saya ke depan adalah mohon yang terkait terutama Pemda di sini itu supaya terus dan terus untuk membangun objek wisata Situwangi ini. Yang ada di lokasi Situwangi ini mengenai pembangunan baru tahap pertama ini, tugu dan pintu masuk jalan dan lahan parkir di sini. Yang kurang itu banyak. Misalnya kalau dilihat dari sini ke depan itu ada pasiran itu, di tengahnya, di atasnya itu ada keramat, yaitu Eyang Subak dan Sriwangi. Itu ini perlu penataan yang lebih dan khusus gitu. Terutama kalau dilihat ini untuk sarana wisata kalau dibangun itu ke depan oleh Pemda terutama gitu. Ini sangat baik dan sangat potensial. Baik, terima kasih Pak. Itulah perbincangan saya bersama Bapak Kepala Desa Winduraja. Tetap bersama kami di kawalitv.com. Ke depan, Pesta Wangi harus menjadi agenda tahunan Kabupaten Ciamis, sehingga nantinya bisa ditetapkan tanggal dan bulan kapan Pesta Wangi diadakan. Pada lomba rakit, pesertanya terdiri dari umum, siswa SMP dan SMA. Kemudian, lomba dayung dilakukan oleh para atlet dan mantan atlet dayung. Mereka dari Ciamis, Tasik, Kuningan, Majalengka, Bandung, bahkan Depok pun hadir. Di samping lomba itu, ada lomba tumpeng bagi ibu-ibu PKK yang hasilnya langsung disantap rame-rame, termasuk oleh Sekda Kabupaten Ciamis. Situwangi merupakan situ atau danau alam yang sudah ada sejak zaman dahulu. Menurut mitos di masyarakat, Situwangi adalah situ yang diairi oleh Pangeran Pemanah Rasa dari air zam-zam yang dibawa oleh Brata Legawa alias Haji Purwagaluh.